Bukan Luhut, Gus Yakut bongkar Menteri Kesayangan Presiden. Insya Allah jadi Wapres. Menteri Agama Yakut Kholil Koumas baru-baru ini membongkar siapa Menteri Kesayangan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Tak terduga, sosok menteri yang disebut Gus Yakut bukanlah Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Ternyata, Gus Yakut mengungkap bahwa menteri yang paling disayangi Presiden Jokowi adalah Menteri BUMN Erick Thohir. Ini diungkap Menak dalam sambutan acara Solawat Kebangsaan memperingati Hari Santri. Yang terhormat dan kita semua hormati, sahabat saya, saudara saya, Menteri BUMN Pak Haji Erick Thohir, menteri yang menurut Lebah Begantong tadi itu, menteri yang disayang Presiden, ujar Yakut di Kemayoran Jakarta seperti dikutip wartaekonomi.co.id jaringansuara.com Senin 24 Oktober 2022. Dengan yakin, Menak Yakut bahkan mendoakan Erick Thohir menjadi presiden di masa depan. Menurutnya, Menteri BUMN tersebut memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menjadi pemimpin Indonesia. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki nanti, Pak Erick yang akan menyayangi menteri-menterinya, doa Yakut. Ketua Gerakan Pemuda Ansor mengatakan sosok Erick selalu berhasil dalam mengemban setiap amanah yang diberikan sebagai inspirasi bagi para santri. Yakut pun meminta pada santri untuk mencontoh rekam jejak Erick. Ia memaparkan bagaimana Erick menjadi inspirasi selama ini. Mulai menjadi pengusaha, menteri, dan kelak, Yakut berharap agar Erick bisa menjadi presiden. Yakut pun meminta Erick untuk bersabar. Insya Allah Pak Erick sabar sedikit, minimal wakil presiden Pak, ucap Menak Yakut.